放喺度，人哋攞嘢攞邊屌啦，我哋攞十七啦，我哋。Ayo, anchor of Johor Bahru. Nah, sebelah saya ini, saya Tanko, saya Mr. Mato, saya Cici ya. Yelah, oke. Kali ini leh, saya nak pronounce you, oke. Yang itu cara pancing ikan geli atau baunya crispy, oke. Kali ini leh, saya nak beritahu kamu itu cara pancing ikan geli atau baunya crispy. Okey. Nah, sekarang ni kita ada pakai Matsumoto punya itu produk. Ada ini cenggret. Cenggret ni ini dedak ni. Cacing tanah. Dengan ini umpan ikan keli. Perisa tapa. Okey. Dengan ini ya dedak 920C. C maksudnya dia kasar sikit ni. Kasar. Budak kah halup biar ni dedak ni. Okey. Tempat you pun nak pergi cari DX7 buah bera. Dan bomb oil B13. Ini yang surf casting ya. Dengan ini ya. Tapa. Ini nama dia, nombor dia B15. Dengan ikan keli minyak 043 ni. W2. Nah, sekarang saya nak berita kamu macam mana pakai dia dengan dia punya resepi, nak macam mana kita nak kacaukan, cambukkan. Okey, sebut cenggret ni kita pakai separuh paket saja. Okey, separuh paket. Dengan ini cacing tanah biar sebut ni sama, pakai separuh paket. Okay, lepas tu ini umpan ikan keling ni, tapa biar fairer ah. Ini kita pakai satu bag. Okey. Dengan ini dedak 920C. Ini kita kena pakai satu paket juga. Oh, sebab dia kasar sikit. Ah, lagi ni TX7, ini kita pakai nak empat paket. Oh, ambil dia biar itu bau busuk tu. Dengan minyak ini, tiga jenis minyak ini ya, semua. Okey, ini 10 ml, ini 10 ml, ini pun 10 ml. Okey, kemudian kita nak campurkan semua sekali. Nah, ingat lepas masuk kita nak kuncangkan kasi rata sikit, lepas tu baru masuk itu sebut perisa. Okey, sudah siap ni, kita masuk separuh paket ini sebut cacing tanah dengan separuh paket ini sebut cenggret. Pun sama, kasih kuncang sampai rata. Masa kita kuncang, kita boleh campur sikit air, kasih dilekat. Okey, kasih kuncang. Okey, siap, like, mari. Kasih kuncang. Bila baru tahu ini sudah siap. Okey, lepas kuncang sudah rata. Nah, macam mana tengok sudah siap atau belum? Okey, you boleh pegang sekumpul. Lepas tu, you kasih buat macam ni. Okey. Macam mana tengok siap,
Kalau siap dia dedak, dia macam ni. You punya tangan ah kering dia. Dia tak ada lekat apa itu dedak ke sebut ke. Tak ada lekat kat you punya tangan. Ah, tengah you tengok. Ini maya comel. Dia tak longgar. Dia tak longgar. Ini berjari satu biji ni. Macam ni. Ah, ini sudah kira berjaya punya. Berjaya punya texture. Sudah boleh pancing ikan tu. Okey, hari ini kita sampai sini. Kalau nak ada, nak cari apa cara lain pancing untuk ikan sungai, kolam ke, you boleh like kita punya Facebook Team Masumoto atau Asuka. Atau you nak tengok kita masa pancing punya video, you pun boleh pergi YouTube cari Masumoto Fishing Bait. Okey, hari ini kita sampai sini. Mesti ingat nak cuba. Sila mencuba kita biar produk. Okey? Sekian, terima kasih. Bye. Bye.